どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman. So, di video kita kali ini kita main ABX ya. ABX baru aja ada update, yaitu adalah Peace Region ya. Region-nya One Piece, teman-teman ya. Jadi ada 3 new arena ya, sama setiap map ada 3 new arena, 15 new fighter, 15 new ability, sama ada cutscene lagi ya, teman-teman ya. Dan untuk pergi ke Peace Island, kalau kalian nggak tahu nih ya, nih gue dari tempat spawn ya, bentar nih. Gue dulu dari tempat spawn itu kalian nih dari belakang sini kalian ikutin aja ke sebagian sana tuh, kalian bisa lihat tuh ya, ada kayak tanda dock gitu karena dia daerahnya tuh di belakang sini cok, kalian bisa lihat tuh ya. Jadi dia di sini nih teman-teman ya. Gila nggak anuknya mahal banget pak, apa-apaan ini pan harga 10.000, gila gue udah sampai level 300 aja guys, gem gue baru 1.600 gitu. Gue gak ngerti lagi aja cara dapat gem cepet gimana. Jadi udah kita langsung aja ke situ teman-teman ya, tuh ke sana ya, kita langsung aja ke sana, let's go. Oke, teman-teman udah sampai. Nah, ini dia salah satu pulaunya. Pangge Hazard. Jadi ada 3 pulau ya. Ini pulau pertama. Lalu pulau kedua ada di sebelah sana kalau enggak salah tadi gue sempat lihat. Nah, tuh ya, ada di sebelah sana ya. Oke. Dan di sini lawan bosnya I don't know siapa. Kita lihat dulu ya. Ini gue masih Anan by the way. Gue bantuin tenang biar dapat juga gue anjir. Nah, lumayan dapat juga kan. Yuk, let's go sini Nan. Coba Nan. Itu ada satu di situ, satu lagi di mana pulaunya? Sebelah sana kali ya. Sebelah sana kayaknya sih. Di sebelah arena ini nih. Yuk kita coba arena ini lawannya siapa nih, di pulau Pangge Danger Island ya, atau Pangge Hazard lah ya. Pangge Hazard tapi gak ada SS nya sih. Oh ini S nya di sebelah sini. Oh oke. Okay. Oke okay, gila pulaunya keren banget sih. Nah itu tuh di situ tuh. Sebelah sana, jadi sebelah sana ada pulau, sebelah sana ada pulau lagi. Oke okay. Anjir keren banget pak. Bener-bener kayak Pangge Hazard tuh. Gila. Eh spawn pak, kok ini sih? Spawn. Oke okay, let's go kita coba 400. Oh anjir gak kuat gue kayaknya. I don't know, coba aja dah. Coba bentar nih gua update dulu deh. Kita mentokin aja, mentokin. 30 bisa enggak? Nah, udah cukup lah ya. Oke, kita akan spawn. Spawn yang banyak terus. Kita lihat apakah kuat apa enggak. Gila, gua udah keluarin Goku UI gua banyak banget loh. Anjir, tebel banget 6K. What the heck? Gila sih. Wopam. Kita sambil bantuin dah. Bentar ya guys ya, kita coba untuk ngalahin dulu. Kita lihat lawan bosnya siapa. Oh, Akainu Pak, bosnya Pak. Oke. Ini satu kan ya harusnya nih. Boom. Mampus lu. Satu kayak. Nah itu tuh bosnya tuh. Bosnya Akainu teman-teman ya. Namanya apa? Kanai dari 400.000. Gila 400.000 co. PK apa nih gue anjir? PK apaan gue co ini? Hah? PK besok anjir ini gue. Tapi bisa lah ya. Oke okay, bentar gue kalahin dulu oke okay? Akhirnya co. Gila guys. Akhirnya. Ini ngalahin ininya doang. Berapa? 10 menit lebih kita ya? Masa level gue naik 25 level guys ya, lucu bro. Banget anjir. The perk of being VIP. Ana naik cuma 3 level di. Apa tuh naik 3 level. Gila VIP emang the best guys. Sangat worth it kalian beli VIP ya. Cuman ya begitu mahal 450. Tapi worth it sih. Gokil sih. Ya ini masih lama banget sih teman-teman ya. Karena dia anak-anaknya aja 100.000 dari pak. Lihat tuh. Apa nih 70.000. What the heck gitu kan. Yaudahlah tunggu bentar teman-teman ya. Oke okay, teman-teman. Little bit more. Gila ini kalian percaya apa enggak, gue hampir 1 jam pak untuk ngalahin ini doang ya. Padahal gue level 300 loh. Lihat gak sih level gue 347 pak. Naik levelnya kenceng banget gak bohong gue. Entah emang VIP atau emang tempatnya bagus gitu nih buat naikin level ya. Yang lain juga levelnya lumayan tuh. Si Adnan dari level 50an sekarang udah 60 gitu kan. Gue udah 347. Buset dah. Oke akhirnya kelar. Kita lihat dapet apa. Ada bisa dapet gituan pak. Ice time gue dapet ice time cok. Oke okay. Ice time. What is this? Oke okay, kita lihat cutscene kayak gimana coy. Kita lihat ya teman-teman ya. Oke
anjay keren banget cuk. Gila sih animasinya. Wow, keren banget guys, gak bohong, gila. Oh, imagine, gila orang kita kuat banget loh lawan Akainu ya. Akainu kalah cok. Imagine, es aja jadi donat, kita menang cok lawan Akainu, gila sih. Ya, itu untuk Akainu. Untuk ke tempat lain mungkin gue akan kasih lihat aja teman-teman ya, gue nggak mau. Oh ada lagi pak. Oke, ada lagi. Oh dia muncul lagi pak. Oke. Gue kira udah cutscene-nya ya, belum ya? Datang lagi nih si Dajjal satu ini. Oke. Keren juga sih. Stop this now, yoi. Tonjok ah. Anjir. Buset. Nah nih, dia katanya mau mencoba menyelamat. Ya ilah nih si Jordan. Masih aja nih si Jordan. Aduh, gila tapi keren sih teman-teman ya. Oke, gila emang seperti biasa game ini cutscene-nya luar biasa gitu kan. Ya ini untuk pulau Pangke Hazard, lawan kalian adalah Akainu. Sekarang gue mau lihat pulau yang sebelah sana ada apa ya. Gue gak perlu lawan, gak perlu gue kasih cutscene-nya karena ya lama banget. Lama banget ya, pulau sebelah apa itu? Oh Zoe ya? Zoe kah? Kayak Zoe pak, kalau menurut gue sih mirip Zoe ya. Mari kita lihat. Iya mirip Zoe ya. Eh, atau apa tuh? Dressrosa kah? Eh bukan. Bukan apa ini? Wah, gua enggak tahu, cok. Apa ini yang ada bulut-bulutan kayak gitu, cok? Apa? Kira zoo gitu kan? Apa ini? Iya, zoo kan ini kan? Kaktu Island. Oke, Kaktu Island apaan tuh? Gua enggak tahu anjir nih, tempat apa, Pak? Lawannya siapa ya? Aduh, gua penasaran tapi gua. Ya udah coba kita lihat dulu deh lawannya siapa deh. Gak perlu gua lawan ya. Gak perlu gua lawan karena bakal makan waktu lama banget, jadi kita lihat aja. 200. Oh ini lebih gampang. Oh ini lebih gampang pak. Oh ternyata tuh kayaknya yang tadi tuh yang paling level paling tinggi guys. Oh lo ini Kaido anjir. Ini bener Wano. Ini Wano berarti ya. Ini Wano. Ternyata ini lebih gampang guys. Lihat gak sih, jauh lebih gampang. Jauh banget lebih gampang ya. Yang tadi tuh itu kayaknya level paling tinggi tuh Akainu. Nah ini baru gampang nih. Tapi 200 ribu juga sih, gila nih bakal makan waktu juga. Cuman paling enggak kayak tadi 400 ribu. Gokil aja 400 ribu. Aduh, yaudah bentar deh, gue coba kalian dulu deh. Easy banget nih kayu. Oke, dikit lagi nih. Yang ini 6k doang anjir darah. Ngumpulin uang dulu. Uang. Ini jauh lebih gampang daripada yang tadi sih anjir. Apakah Akainu lebih kuat dari Kaido? Gak tau, masa Kaido? Harusnya akhir Kaido ya, iya gak sih? Kan di Wano gitu kan, tapi ini Akainu anjir, what? Rada-rada gitu. Kayaknya sih, iya Akainu kayak terakhir sih, 400 pak. Yang di situ kayaknya 100 tuh. Yang sebelumnya lagi. Yang ini 200, yang sebelumnya 100. Berarti yang sebelumnya lebih gampang lagi harusnya. Ini berapa sih? HS damage-nya 130. Lumayan loh, ini level 1 nya 130, gila. Not bad. Dibandingkan spirit bomb anjir. Udah casnya lama, mending ini. Hup! Lucu banget aja skillnya ini. Ada bunyi blok. Mati lu cok. Boom. Mati cok. Die. Oke bentar lagi kelar. Kita lihat cutscene nya teman-teman. Yang disana juga kayaknya udah mau kelar tuh. Let's go. Oke kelar bang. Lanjut bang. Lanjutin bang. Keluarin bang. Bam. Susano. Susano. Bom. Oke victory. Mari kita lihat apa-apa. Kaido tuh kan. Bisa kan Kaido kan? Black hole. Nah, gue dapetnya mes. Hampir gue dapet Kaido, cok. Mes. Black hole apa? Damn. Dapet apa black hole? Dapet. Anjir. Black hole. Mari kita lihat cutscene-nya. Let's go. Gila Kaido. Jadi naga kah dia? Lah, masa gampang kan? Amat. Oh gitu doang anjir. Bang Tua masa kalah bang. Wah ini gak bener nih Kaidonya nih. Masa bagusan Akainu cutscene-nya. Wah gak, gue kurang terima sih. Gimana ya, gue kurang menerima nih. Oke coba kita ke tempat yang satu lagi dah. Tempat satu lagi yuk, coba. Satu lagi mana ya, sebelah sana ya. Keren gak sih efeknya ya. Apa nih sahabat. Ini pulau Robin pak. Apa sih namanya, gue lupa anjir. Orohara. Orohara.
Uroharu. Apa sih namanya? Iya ada namanya. Apa namanya ya? Ya ini pulau nya Robin tuh kan ada kayak perpus-perpusnya gitu, Cuk. Robin. Satu per satu tiga. Nah, ini pasti Bernard yang jawab ini. Satu per satu tiga, benar. Bernard yang 300? Jawab. 300. Waduh. 300. Oh, Luffy lawannya Luffy, Pak. Oke. Okay. Wah, ini berat sih. Ini berat juga sih. Ya udahlah, enggak apa-apa, lanjutlah. Tanggung teman-teman ya, kita kelarin semua gitu kan. Oh. Gas. Oke. Okay. Sedikit aja kelar. Imagine nih satu video 1 jam, guys. Tapi kalian paling lihat paling cuma 10 menit gitu kan. Tapi gue mainnya sejam untuk ngalahin mereka semua, Cok. Dan gue naik hampir 100 level. Gila gak sih? Gue naik hampir 100 level, imagine gak sih? Ini emang VIP-nya terlalu OP, teman-teman ya. Naik levelnya cepet banget, gue udah mau 400 masa. Gila sih, oke. Okay. Dapat apa deh? Let's go. Wih, ada Luffy, ada Sanji, Nami, School Bomb, ada Zoro juga ya. Dapatnya skill semua, Cok. Oke, okay, kita lihat dulu lah cutscene-nya kayak gimana. Apaan sih kok tiba-tiba karakter kita punya itu dari mana gitu, ha? Karakter kita punya Gomu-Gomu tuh kekuatan dari mana gitu? Rada bingung gua mau nih game anjir, tapi ya udahlah ya. Oke, okay. Ya itu dia untuk update kali ini. Gila, kelar semua dong cutscene-nya. Kalian bisa lihat ya, tadi Akainu ternyata itu yang paling akhir Akainu ya. Ternyata itu Akainu paling akhir. Lalu yang pertama tadi harusnya kita ke Kaido dulu, Kaido abis itu kesini ya, lawan Luffy. Baru abis itu kita harusnya lawan si Akainu tadi. Tapi entah kenapa, gue ketemunya Akainu dulu dan ya udah. Jadi Akainu duluan teman-teman ya, ya udah nggak apa-apa lah ya. Itu yang paling lama sih emang sih, gue ngelawan tadi sekitar setengah jam, hampir setengah jam lah untuk ngelawan gitu doang. So ya, thank you buat teman-teman semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jika kalian mau. Gak usah subscribe apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Baby, baby, run. Baby, baby, run. No!